Beliin buat apa? Buat pesantren. Wow, pesantren guys. Terharu guys. Ini yang ini. Hey guys, sahabat kamuflase. Terima kasih telah menonton video ini. Tonton terus sampai selesai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi diri sendiri tak perlu kamuflase. Oke, hari ini kita bakalan mewawancarai dua orang anak yang benar-benar strong banget, kayak Wonder Girls. Ada di sebelah saya. Jadi diri sendiri tak perlu kamuflase. Sekali lagi yang semangat. Jadi diri sendiri tak perlu kamuflase. Oke. Gak punya ya? Mau nanya, kalian kan dagang nih ya? Gimana ya? Bawanya setiap hari itu berapa? 75? Gak berat? Gak berat guys. 75 itu satu box ya, atau dua? Berarti dua 150? Ya, wow. Oh, itu uangnya banyak tuh. Coba kasih tahu uangnya. Dapat berapa? Unboxing uang. Ini pegangin. Wow. Kalian emangnya enggak ada waktu buat main, ada enggak? Ada. Pulang dari sini. Enggak sekolah agama. Enggak. Kelas berapa sekolahnya? Lihatnya sini dong ke kamera dong. Kelas 5. Motivasinya buat kedepannya gimana? Gimana ya? Tuangnya buat apa nanti ya, kalau udah laku? Apa kalian tabungin atau gimana? Lihatnya sini nih, lihatnya kamera sini. Tabungin buat apa? Buat pesantren. Dari sini aku belajar untuk bersangkeras, nggak cuma minta doang ke orang tua ya. Gimana sih ya? Itu jualan ini tiap hari? Tiap hari? Hah? Kecuali hari Minggu. Oh, kecuali hari Minggu. Ya, aku jualan cuma hari Minggu. Yang masaknya siapa, Neng? Yang masaknya Ibu. Ibu? Kamu yang cuma jualin doang, bantunya. Dikasih berapa sama Ibu kalau laku semua? 20.000, 25.000. Wow. Diem baik. Wah, 20.000. 20.000. Dikali 1 bulan. 600.000. 600.000. Oh iya ya. Wow. Kelas 5 SD udah dapat uang 600.000 dalam sebulan. Kamu dapat berapa? Aku jangan tanya lagi. Oke, dapat apa? Kembali ke laptop. Tanya apa lagi ya? Apa lagi Pak? Apa lagi? Udah. Biasanya kalau jualan dari jam berapa sampai jam berapa? Dari jam 12 sampai jam 2. Kenapa?
Terus selalu habis. Jajanannya selalu habis. Selalu habis. Habis tuh kan aku udah dia kan hebat calon-calon generasi bangsa pemimpin yang sukses gitu ya. Amin. Iya. Cita-citanya. Cita-citanya kalian apa? Oh, Daichi. Yang satunya itu kalian kan jualan itu ya, jualan apa itu namanya, manisan sama ya. Kenapa kok cita-citanya nggak mau jadi tukang ojek aja? Satunya jadi apa, satunya pengen jadi apa? Oh, guru. Wow, semoga cuma udah ditutup. Oke, guys. Oke, guys, sampai sini dulu perjumpaan kita kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, juga share ke teman-teman kalian biar fanpage kalian mau share sama aku bisa gampang. Jangan lupa follow IG aku Tasya MPS, dan juga follow IG Republik Kamu Plus serta Ding ding. Update video baru kalian bisa tahu. Jadi kita bisa cepat ketemu. Oke, dadah. Salam Republik Kamuflase. Jadi